Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin memberikan apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan Poktakan Desa Serindang Kecamatan Tebas atas kreativitasnya dalam membudidayakan ikan lele di lahan tanaman sawit. Saat kunjungannya ke Poktakan Desa Serindang, Ferdinand meminta Dinas Perikanan Kabupaten Sambas juga turut memberikan perhatian kepada para petani ikan dengan memberikan pembinaan dan penguatan dalam rangka meningkatkan kualitas petani ikan. Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, kami berharap dari Dinas Perikanan mampu memberikan pembinaan, penguatan dalam rangka meningkatkan produktivitas petani, terutama petani ikan. Untuk mendorong semangat Poktakan Desa Serindang ini, Wakil Ketua DPRD Sambas memberikan pakan ikan sebagai bentuk dukungan dari wakil rakyat. Selain itu, dari anggota DPR RI Maria Lestari dari fraksi PDI Perjuangan, sebelumnya juga telah memberikan mesin pembuat pakan ikan. CSM TV Madahkannya.